الحمد لله الواهب العطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ذوي نفوس الزاكية اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa bertafakkur di rumah Allah, dan bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Babul Adab Jami'un Kitabul Jami' Babul Adab, bab tentang masalah adab. Kemarin hadis yang kita baca tentang hadis daripada Abi Hurairah, ada 6 hak seorang muslim kepada muslim lainnya. 3 sudah kita kaji. Yang pertama, izal taqa fasallim alaih, ketika berjumpa ucapkan salam. Yang kedua, ketika diundang maka datangilah. Kalau kita diundang, datangi. Yang ketiga, wa izas tansahaka fansihuhu, apabila seseorang meminta nasihat kepada engkau, fansihuhu, maka beri nasihatlah dia. Ini hak seorang muslim. Jadi datang orang ke kita minta nasihat, pak saya ada masalah, tolong beri saya nasihat pak. Wajib kita memberinya nasihat dalam pandangan Islam. Tak boleh kita oper-oper, dia nak pandai dia nasihat, pilih datang ke ustaz. Tak boleh. Sama halnya dengan seseorang yang datang kepada kita ingin disyahadatkan. Datang seorang non muslim kepada kita, si kafir. Kata kafir ni, pak saya dah lama sayang cinta dengan Islam ni, saya dah lama percaya dengan Islam ni, tapi saya masih belum masuk Islam pak, tapi saya ingin masuk Islam, sekarang juga saya ingin masuk Islam. Sebagai seorang muslim, langsung kita ambil tangannya, langsung bantu dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu dalam pandangan Islam, hukumnya wajib. Jangan kita undur-undur. Jangan kita, datang aja lah ke apalah, datang aja lah ke masjid, ada ustaz di situ, atau datanglah ke KUA. Tidak boleh dalam pandangan Islam. Ketika ada seseorang ingin masuk Islam, langsung ambil tangannya, langsung bantu dia dengan syahadat. Baik kita laki-laki ataupun perempuan, dibolehkan. Itu dia. Jadi, la yata'akhar, tak boleh kita tunda-tunda. Jadi kalau ada orang, pak saya ingin masuk Islam pak, tolong bantu saya pak, ambil tangannya cepat, bantu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ha, itu dia. Cuma pastikan dulu, awak hafal tak 2 kalimat syahadat tu? Beko, apalah ini kau nak salah dan ada Allah kau ini kan? Lupanya. Tangan orang lah ambil. Ashadu kau nak salah dan kau ucapan salah. Lu kalau nak salah, ikutnya beko kau kata. Makanya pastikan awak dulu hafal. Faham kita dulu hafal. Tapi kalau ada lah orang awak ni tak faham 2 kalimat syahadat, itu memang ponek di Islam juga kamu ni. Jadi, izastan sahaka fansihuhu. Sama halnya dengan seperti ini. Datang orang kepada kita, pak, saya ingin masuk Islam, pak. Jangan tanya-tanya, langsung ambil tangannya, langsung bantu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini, itu salah satu kewajiban dalam mazhab Syafi'i.
Dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i itu dijelaskan, tak perlu kita mencari orang lain lagi. Ha, kalau itu ialah beko dan bo angku ka An-Nur, beko di An-Nur ada apa, ada mualaf center. Jangan, kita dulu ambil langsung ucapkan dua kalimat syahadat. Jangan pula kita takutkan dia. Hanya aku ini, oh payah masuk Islam yang sangkau senang. Saya masuk Islam nyawa kan. Pakai KTP, pakai kakak, sunat dulu. Ha, ikut yang tak tahan ya kau. Di sunat, iya apa sunat tu tuanya? Khitan, apa khitan tu? Dipotong itu dulu. Gitu. Ha, tak jadi pajak kau masuk Islam. Ni. Mak lain lah korek-korek Islam kau rupa. Itu dikoreknya. Ya Allah tahu lain. Belum tahu katanya. Ha, tu daripada Islam. Ha, harus dipotong itu dulu. Ni. Kan iya kan? Kita dari kecil lah dipotong itu kita. Wajib itu hukumnya itu. Wajib. Salah satu yang namanya sunat tapi hukumnya wajib. Itulah dia. Sunat itu tu. Ha, dia sunat tapi hukumnya wajib. Jadi kalau ada teka-teki, apa dia perkara yang sunat tapi hukumnya wajib? Ha, sunat tu lah. Itu teka-teki. Kalau orang mengaji dapat jawaban. Mana ni nak mengaji? Mana lah aduh yang sok tahu yang mahjanya nak mengaji dah tentu. Iya. Jadi, tidak mesti harus khitan dulu baru dua kalimat syahadat. Tak mesti. Yang paling mesti itu ada dua kalimat syahadat. Ha, setelah dia ada dua kalimat syahadat kan, bimbing dia tentang salat pertama kali. Walaupun dia belum khitan, bimbing dia dengan salat. Dalam Islam, salat ada lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dalam setiap waktu itu kita diwajibkan untuk salat. Awak salat ya. Ha, besok awak pergi dengan saya. Dibawa dia langsung. Kemana? Barulah ditunjukkan ke dia. Islam ada fatrah. Ada di dalam Islam itu fitrah. Fitrah itu kesucian. Apa saja dalam Islam, kefitrahan, fitrah dalam Islam. Di antaranya khitan. Khitan bersunat. Dibuang daripada ujung daripada kulit daripada zakar kita. Kan you, ujung atau kulit dibuang? Ujung dan kulit. Tapi kan di luar tak isi tu. Kalau isi jadi buang pula lah. Isi itu masa depan awak nama macam buang-buang pula lah. Yang kedua, fitrah dalam Islam adalah nidful ibtih, mencabut bulu ketiak. Itu fitrah dalam Islam. Fitrah dalam Islam yang ketiga, tahliqul anah, daripada mencukur bulu anah. Bulu anah, anah bahasa Arab. Maksudnya, maaf, bulu kemaluan. Islam menganjurkan sekali 40 hari. Dalam hadis Nabi sahih, Nabi melarang orang memperpanjang bulu anahnya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kanker. Perempuan menyebabkan kanker rahim, laki-laki menyebabkan dia impoten. Maka bahaya bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu bersih. Maka disebutkan dengan fitrah. Fitrah suci. Suci dari kemaluan, suci daripada tubuhnya yang tidak mengeluarkan baun-baunan, dan suci pula kasus syarib daripada kumis atau daripada lihyah. Islam menganjurkan memperpanjang lihyah jenggot, kemudian memperpendek kumis. Itu beda antara Muslim dengan Yahudi. Ini hukum di sini. Ini ulama berpendapat hukumnya ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi kebanyakan ulama memandang hukumnya sunnah. Bukan wajib mesti memperpanjang jenggot, tidak, hukumnya sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lihyah atau jenggot. Jadi kalau kawan-kawan tak berjenggot, jangan kita sebut pula berdosa dia lagi. Ada pendapat yang mengatakan tidak wajib lihyah jenggot. Ya kita yang berjenggot, ya alhamdulillah. Ya kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah, yang tidak berjenggot tidak apa-apa juga, tidak mengatakan hukumnya wajib. Jadi ini yang banyak orang-orang mencerca orang-orang yang tak berjenggot, di antaranya seperti ya Ustaz Abdul Samad tak memiliki jenggot dan lain sebagainya. Memang ada pendapat mengatakan hukumnya tidak wajib tapi hukumnya sunnah, begitu dia. Cuma mana yang ancak Ustaz, tentu ancak berjenggot lah. Lain katanya dalam pepatah Arab, idza nazarta ila rijalin idza arifta rijalun qawiyyun fanzur fi lihyatihi. Pepatah Arab, kalau engkau ingin melihat ketampanannya seorang laki-laki, maka lihatlah daripada jenggotnya. Ha, jadi laki-laki nama jenggot kot, laki tampan. Tengok kambing, bedakan kambing nak berjanggui dengan kambing yang tak berjanggui. Mana nak ancak? Ancak nak berjanggui lah.
Wa idza arafta nisaun jamilatun, dan apabila engkau ingin mengetahui perempuan yang cantik, fanzur fi ainiha, maka lihatlah daripada bola matanya. Ha, itu pepatah Arab. Maka orang-orang Arab, orang-orang Mesir lah apalagi, itu memang cantik-cantik. Bola matanya memang bagus sekali. Ketika melihat matanya itu memang indah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i ketika pindah dari Irak, dari Baghdad ke Mesir, anggapan Imam Syafi'i tidak akan menikah lagi. Itu dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam tabaqat Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i tak akan menikah lagi. Anggapan Imam Syafi'i, perasaan Imam Syafi'i tidak akan menikah lagi ketika akan hijrah dari Irak ke Mesir. Ternyata sampai di Mesir pun Imam Syafi'i menikah dan memiliki dua orang anak. Itulah kenapa sebabnya, karena memang perempuan-perempuan Mesir itu cantik-cantik dia. Maka Nabi ada istri dari Mesir namanya Sayyidah Maryah Qibtiyah. Nabi Ismail, yang punya istri dari Mesir, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian siapa? Banyak para nabi memiliki istri dari Mesir. Ha, itu salah satu ujian yang terberat ketika kami mengaji dulu. Waktu belajar di Mesir, ujian yang paling berat itu diantaranya adalah menengok pedusi-pedusi ancak adalah itu. Jangan ditengok ustaz, mana mungkin tak ditengok. Awak nak omat tu, menengok ke bawah, taruh je ustaz. Tak tiang listrik sudah lah. Jadi sekali-sekali mandang je ke samping yang mandang. Timunan ancak itu tu payah mata mailak lah itu. Lataiko tu tu payah. Apa-apa ni nak pernah ke Mesir tu, boleh ke Mesir lah, payah pulang kan. Nabi Yusuf, keturunan-keturunan Nabi Yusuf kan di Mesir ya. Memang ya cantik-cantik. Memang cantik. Maka oleh karena itu banyak teman-teman kita yang berlama-lama di sana. Ada yang 7 tahun, 8 tahun, 14 tahun untuk mendapatkan LC aja. Ha, untuk mendapatkan LC aja ada yang sampai boleh tahun bagai. Jadi rupa tanya-tanya, itulah payah meninggalkan Mesir kau kata ini lah. Memang itu salah satu di antara ujian mengaji di Mesir. Kalau di Sudan, ujian mengaji di Sudan, belajar di Sudan panas. Panas luar biasa, panasnya. Kalau musim dingin saja, musim dingin jam 11 siang itu panasnya sudah 42. Itu musim dingin itu. Musim dingin jam 11 pagi panasnya sudah 42. Bagaimana kira-kira kalau musim panasnya? Jadi awak cari tu apa pula cara sampai ke situ. Wa iza stansahaka fansihuhu. Jadi ketika orang meminta kita untuk masuk Islam, maka ambil tangannya, langsung dia disyahadatkan. Itu hukumnya wajib. Kalau seandainya kita undur, nanti ajalah tunggu ustaz kata kita, atau nanti ajalah kita ke KUA kata kita, ternyata dia berbalik dia tak jadi lapak kata dia umpama, atau kita janjian dengan dia, nanti janjian kita ya di Masjid Muhajirin, di sana aja kita nanti di sana aja kita nanti syahadat ya, kata kita umpama ya, yalah pak kata dia, ternyata tak jadi dia balik arah, dia balik tak jadi lapak kata dia, saya tak jadi masuk Islam, yang berdosa adalah kita. Maka kalau dia ingin langsung, ambil tangannya, cepat syahadatkan dia. Ashadu alla ilaha ilaha illallah. Cepat, harus kita ambil tangannya. Makanya saya katakan tadi, pastikan dulu kita hafal. Bekau tangan orang lah awak ambil. Apa rasanya ni lupa lah, lama lah nak bacanya sekali. Siapa bacanya? Mana lah sekali, berapa kali nak baca tasyahud. Berapa kali kita membaca tasyahud dalam solat, sebanyak tu pula lah kita membaca syahadat. Jadi wa iza stansahaka fansihuhu, ketika seseorang minta nasihat kepada engkau, fansihuhu, maka berilah dia nasihat. Jadi ada orang datang kepada kita, pak tolong beri saya nasihat pak, saya ada masalah ni pak. Wajib kita seorang muslim untuk menasihatinya. Kalau tidak, kita berdosa. Jadi bagaimana cara menasihatinya? Sampaikan apa yang teringat kita. Engkau mesti sabar, engkau mesti, atau kita tak pandai menasihati, berikanlah dia dengan satu kalimat. Apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Pak, tolong beri saya nasihat, pak. Nasihati dia, takullah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Cukup itu nasihat ini.
Kalau kita tidak pandai banyak-banyak nasihat, orang tak nasihat kepada kita, Pak, tolong beri nasihat saya, Pak. Engkau rajin dirikan solat 5 waktu. Itu sudah nasihat itu. Maka wajib kita memberikan. Dia nak pandai dia nasihat kau dah. Nak biasa dia menasihati orang dah. Nah, itu tak boleh. Kalau dia memberikan leluasa kepada kita untuk menasihatinya, berarti dia percaya bahawa kita adalah orang yang bisa menasihati dia. Jadi maka tak boleh kita pindah-pindahkan ke orang lain. Anda tanya aja lah ke Syahnu. Syahnu itu bisa memberi nasihat itu. Tanya sepulan. Tak boleh. Maka izastansahaka fansihu. Hada dalilu aydan. Ini pula dalil ketika seseorang berjumpa dengan orang-orang yang saleh, maka hendaklah dia meminta nasihat. Jadi kita berjumpa dengan orang-orang saleh, orang-orang yang abid, orang-orang yang alim. Jumpa kita, kita dah lama ingin berjumpa dengan beliau. Kita sekadar cerita saja, dengar dari teman kita, beliau orang alim, orang saleh, orang warak, tawaduk. Jumpa beliau, kita jumpai. Assalamualaikum, salam. Buya, ustaz, tolong beri aku nasihat. Ha, begitu dia. Itu dianjurkan, disunnahkan. Sebagaimana para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meminta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya nasihah, nasihah, nasihah atau yang disebut dengan nasihat. Yang keempat, wa iza 'atasa fahamidallah fashammathu. Apabila seseorang bersin, maka fahamidallah, maka dia memuji. Fahamidallah, maka memuji akan dia oleh Allah, maka memuji akannya. Maka fahamidallah, maka memuji dia orang akan Allah. Fashammathu. Jadi ketika orang bersin, hacin, kata orang yang bersin ni. Orang yang bersin ni langsung membaca alhamdulillah. Ketika yang bersin ini membaca alhamdulillah, kita yang mendengar langsung baca yarhamukallah. Itu dia sunnahnya. Yarhamukallah, yahdikumullah, waslih balakum. Jadi dia yang bersin baca yarhamukallah, alhamdulillah bagi yang bersin. Orang yang mendengar yarhamukallah yang dia baca. Kita balik yahdikumullah. Begitu dalam Islam, Pak, kita dianjurkan saling doa mendoakan. Itu dia. Maka dalam hadis ni nampaknya ketika seorang baca alhamdulillah, yarhamukallah, kata kita, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Kita balas pula doanya balik yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kamu. Dibalik pula balik wa yaslih wa aslih balakum. Jadi semakin sering kita didoakan orang, semakin panjang pula doa kita kepada seseorang. Itu sunnah hukumnya, Pak. Jadi jangan kita saja didoakan orang. Mudah-mudahan Pak sehat, panjang umur, murah rezeki, berkah ibadah dan istiqamah kepada Allah SWT. Amin, amin, amin. Yo, makasih yo. Ya, itu tak mantap apa itu. Tak boleh. Itu kita aja yang berdoa namanya. Doakan pula dia. Malah dianjurkan lebih panjang lagi doa kita daripada doa orang yang pertama. Seperti ucapan salam. Ada orang membaca salam kepada kita, assalamualaikum, sampai kum saja. Kita dianjurkan menambahnya, waalaikumsalam warahmatullah. Ada kalimat warahmatullah tambahannya. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, kita agak panjang pula lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Apa tambahannya? Wabarakatuh. Kalau inyo panjang pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Panjang pula jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ha, begitu terus dalam hadis Nabi. Panjang pula inyo. Panjang pula jawab. Panjangnya panjang pula. Maka ada bagai ketika salam saja sampai meminta bini dua bagai kadang. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maufiratuh, kata kawan tadi. Nyedoan pula dek kawan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maufiratuh wa taziduh. Ha, taziduh tu bertambah lebih ni wa'ang, katanya. Itu ni tu. Mana kawan dan mengerti amin. Itu ni nyoleh. Ha, mana nak mengerti yang beda. Tentu lah ada orang rumah agak lain. Doa ustaz tadi nampak sama bang. Ya amin dan aja lah. Satu pula orang rumah yang amin dan tu tambah ya orang rumah. Jadi begitulah seterusnya. Disunahkan kita. Semakin panjang doa kawan, semakin panjang pula kita membalasnya. Maka di Sudan,
Saya perhatikan orang Sudan tu bahasa mujamalah namanya. Kalau mujamalah tu bahasa kitanya apa ya? Mujamalah itu saya pun tak faham apa bahasa kita. Ah? Itu berjumpa saja, berjumpa itu, itu menjelang berbicara inti, pokok inti itu bisa 5 menit. Saling saling berbagi, saling interaksi, mujamalah. Saling berbasa-basi. Bermujamalah. Angku orang elok sehatnya lai. Angku macam mana lai. Alhamdulillah sehat. Anak macam mana apa. Sodo tu. 5 minit. Itu orang Sudan. Akhbar syenu ismak minu kaif halak. Ya khal. 5 minit. Bayangkanlah tu. Di awak tak ada. Duduk langsung aja lah. Panjang lai. Nanti itu dia awak tu. Kalau orang Arab. Mujamalah ya. Panjang. Dan itu memang ada di hadis baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi. Wa idha atasa. Ketika seseorang bersin. Maka hendaklah dia memuji Allah. Kita bersin, hacin. Langsung puji Allah baca Alhamdulillah. Dianjurkan. Kenapa Alhamdulillah Ustaz? Itu kan penyakit Ustaz. Penyakit ketika seseorang. Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan ahli kesehatan seperti itu juga. Tip. Ketika seseorang bersin. Maka penyakit keluar dari tubuhnya. Maka itulah dia dianjurkan membaca Alhamdulillah. Maka ketika kita bersin, kita dianjurkan menutup mulut. Sekarang ketika corona ini dianjurkan kita menutup mulut dengan bagian pangkal lengan kita seperti ini. Kalau dalam hadis, dalam Muraqqil Ubudiyah, bersin dianjurkan menutup dengan punggung tangan kiri. Kalau ketika kita bersin. Dianjurkan dengan, tak boleh kita tahan. Tak boleh. Biarkan dia keluar, tapi ditutup dengan memakai tangan. Menurut orang kesehatan, dalam hadis dengan punggung tangan kiri. Begitu dia. Atasa fahamidallah. Racun yang keluar daripada tubuh kita, maka ketika itulah kita dianjurkan dengan memuji Allah. Maka kalau orang dulu ndak alhamdulillah yang dibaca pas bersin, hacin penyakit tercampak rezeki tibo katanya. Itu waktu kita ketik dulu dibaca ada amak-amak gitu. Jadi penyakit keluar rezeki tibo, rezeki kesehatan. Padahal mesti yang kita baca adalah Alhamdulillah. Hukum daripada membaca Alhamdulillah, dia sunnatun kifayatun, sunnat kifayah. Jadi ada hukum tu fardu kifayah, ada sunnat kifayah. Fardu kifayah penyelenggaraan jenazah. Apabila jenazah, apabila meninggal salah seorang di daerah itu, maka kewajiban untuk menyelenggarakan jenazah terkena semuanya. Satu saja diamalkan oleh satu orang yang ada di kampung itu, maka semua orang yang ada di kampung tadi sudah terbebas dari dosa. Itu fardu kifayah. Kalau sunnatun kifayah, sunnat kifayah, apabila seseorang melakukannya dalam satu majlis, maka semua orang yang ada di sana itu mendapatkan pahalanya. Nah, itu kata Imam Ibnu Rushdi di dalam kitabnya, kitab beliau yang bernama apa, kitab karangan Ibnu Rushd yang sangat terkenal, Bidayatul Hidayah, Bidayat wan Nihayah, Bidayatul Mujtahid, karangan Imam Ibnu Rushd. Ada dua contoh sunnah kifayah. Pertama, menjawab salam. Kita sedang di dalam masjid ini. Ada orang membaca salam. Assalamualaikum, kata orang tadi. Kita satu saja yang menjawabnya, umpamanya. Ada satu orang yang dekat pintu saja menjawabnya. Waalaikumsalam, kata orang yang dekat pintu. Semua kita di sini sudah mendapatkan pahalanya. Itu maksud sunnatun kifayah. Tapi ada beberapa tempat yang kita tidak dianjurkan mengucapkan salam. Di antaranya, inda dukhulul masajid, ketika masuk masjid. Masuk masjid tak dianjurkan membaca salam. Salamnya masuk masjid itu salat sunat tahiyyatul masjid. Salamnya masuk masjidil haram itulah tawaf 7 keliling. Itu dia. Makanya ketika di masjidil haram tidak dianjurkan salat sunat tahiyyatul masjid. Kenapa? Karena lebih dianjurkan lagi kita untuk tawaf. Maka namanya kan tahiyyat. Tahiyyat itu penghormatan. Tahiyyat itu salam. Jadi kalau kita ingin juga membaca salam masuk masjid, silakan. Tapi jangan nanti berkecil hati kita ketika orang tidak menjawabnya. Kenapa? Ada beberapa alasan yang tidak dianjurkan kita menjawab salam. Ketika seorang dalam salat tidak dianjurkan membaca menjawab salam.
Awak sedang semayang, tiba kawan. Assalamualaikum. Jangan jawab pula. Assalamualaikum salam lah. Ketika membaca Quran, kita sedang baca Quran, tiba kawan. Assalamualaikum. Tidak disunahkan kita untuk menjawab salamnya. Aindal akalin, ketika makan, awak sedang makan, tiba kawan. Assalamualaikum, kecik kawan. Tak dianjur, tidak disunahkan kita untuk menjawab salamnya. Ha, nak. Kadang kawan ku nak longgar hati bertamu tu memang nyagak pula jam-jam makan ya. Ya sambil menempe pula lah kan, mungkin kau lu makannya mungkin lah. Ha, silawi tadi nampak orang makan dia nyulang je salam tadi. Assalamualaikum je lah. Supaya nyajak dia orang mereka makan. Nampaknya orang makan lah. Ketika kita nampak orang makan, janganlah baca salam. Makruh hukumnya. Ketika nampak kita orang baca Quran, jangan baca salam. Ketika nampak kita orang solat, jangan baca salam. Ya, ada beberapa, lima kalau tak salah itu. Aindal jima'in, ketika jima' jima' atau disebut dengan watak, hubungan suami isteri, juga tidak dianjurkan menjawab salam. Jadi ada tamu umpamanya. Tamu kau tentu lah jam-jam awak sedang apa tu. Assalamualaikum, katanya lah. Ajan jawab pula lah. Waalaikumsalam. Yang tak perlu tu dah hantuk aje lah. Lalu ni je kerja awak tu. Beko baru jawab salamnya tu. Lah sudah beko. Waalaikumsalam. Ya. Sampai kena nak ngerati orang jam-jam ikon bertamu kau. Yang kelima. Indal khala'i. Ketika di dalam khala'. Khala' tu dalam toilet. Ya, dalam toilet. Awak sedang di dekat toilet. Ada orang baca salam. Assalamualaikum katanya ke kita. Maka tidak dianjurkan kita untuk menjawab salamnya. Diam saja. Nanti setelah keluar baru kita menjawab salamnya. Jadi tidak seluruh salam tu yang harus kita jawab. Ada larangan-larangan untuk menjawab salam. Lima tadi itulah dia. Tak terkenangnya lima tu. Lain. Cieknya. Ketika jimat tadi ni tak boleh. Itu koncang terkenang dah buat. Jadi yang kedua contoh sunnah kifayah lagi. Ketika sunnatun kifayah. Ini dia. Contoh yang kedua sunnah kifayah. Satu saja yang menjawab maka semuanya sudah mendapatkan pahala. Bersin. Jadi ketika seorang bersin di samping kita. Hacin kata dia. Alhamdulillah kata dia umpamanya. Langsung kita jawab. Yarhamukallah. Seluruh kita yang ada di sini mendapatkan pahalanya. Itu namanya sunnatun kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah ni ada dua. Ada kifayah tu ada dua. Ada fardu kifayah. Ada sunnatun kifayah. Fardu kifayah menyelenggarakan jenazah. Kalau sunnatun kifayah ada dua contohnya oleh Ibn Rushd. Pertama menjawab azan, menjawab salam. Yang kedua menjawab orang bersin. Ditambah yang ketiga oleh mazhab Syafi'i yaitu melaksanakan kurban. Jadi kurban hukum dalam mazhab Syafi'i sunnatun kifayah. Dalam satu rumah. Di rumah tadi ada anak, ada isteri, ada ayah. Sunnah kifayah. Satu saja di antara yang bertiga ni berkurban, maka seluruh orang yang ada di rumah tu sudah mendapatkan pahala. Ha, maka bernama sunnatun kifayah. Tiga tu rasa saya cuma yang hukumnya sunnah kifayah yang ditunjukkan oleh para ulama di dalam beberapa kitab-kitab fikih. Jadi wa iza atasa fahamidallah. Ini salah satu kepedulian Islam terhadap orang-orang yang apabila dia bersin maka bacalah hamidallah. Ha. Kalau kini jarang orang-orang baca alhamdulillah, jarang. Karena tadi itulah tiba buruk sangka. Ha, entah corona entah apa alhamdulillah ya kecilnya tu kan. Ha, padahal memang alhamdulillah. Alhamdulillah karena mengeluarkan penyakit. Tak ada kita yang tak pernah bersin. Tak ada. Kita semua pernah bersin. Ha, itu sifat daripada sifatnya manusia. Tapi kalau menguap, ada yang tak pernah menguap. Rasulullah tak pernah menguap. Wa ma tasa'aba aslam fi madazamani. Nabi Muhammad tak pernah menguap. Seumur hidup Nabi tak pernah menguap. Nah, itu hebatnya dari mukjizat Rasulullah. Tak pernah menguap. Ada di dalam hadis, di dalam beberapa riwayat disebutkan. Tanda salah seorang, tanda-tanda seseorang itu dia mengantuk adalah dengan tasa'ub. Tasa'ub menguap. Ha, menguap kalau bahasa awakan. Maksud Indonesia apa? Ha? Menguap. Menguap bahasa awak bahasa Indonesia? Menguap. Iya-iya lah kau menguap. Air mendidih. Ha?
Muka kamu semuanya nyapu kan tu. Cuma awak tu salah muka menguap-menguap aja dah awak yang kan. Ha, menguap ni. Jadi menguap tu ya mengangon muncung. Ha, Nabi tu yang tak pernah. Tapi kata apa pernah kita membaca orang yang menguap ni katanya karena tubuhnya kurang oksigen. Maka dia menguap terus. Jadi menguap terus. Tapi kalau di dalam apa di dalam kajian kita bukan karena orang tu menguap yuwaswisu fihi syaitan. Diganggu oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Ada yang mengatakan ini bukan hadis Rasulullah. Ada yang mengatakan syaitan selalu duduk di atas daripada ubun-ubunnya. Ha, kadangkala ditiup ubun-ubunnya oleh syaitan maka menyebabkan matanya berat, matanya mengantuk. Ha, itulah dia. Pada tadilah lolok waktu ha, tiba dia masuk haji, kau subuh kau nak lolok je balik. Ha, itu syaitan tu. Ha, berapa nak lama lolok tadi tu ha. Tiba si kau nak lolok je balik tu ha. Itu kan apa-apa kuntung nak mengaji je guru ambo je nya. Ambo punya guru namanya Syekh Ibrahim Mali nama. Tu pakai tungkek tu. Jangan cuba-cuba menguak di muka inyo le. Menguak apalagi kalau mode ikut tungkek melayang ke kepala. Ambo lah mencuba sekali. Apa je nya apa bahasa tu teki jawa je teki leh aje nya memang ketika itu mengantuk betul bertahan itu bertahan alam mode ikut cara manahan tu atak bodi ko nya pon berdangkang tungkek tu dia tu beliau kata beliau saya tak ingin kata beliau tidur di majlis kata beliau pernah sekali langsung nya apa nya hei iblis kata dia iblis kata dia jadi katanya dan lalu di majlis tu iblis tu kecenya. Ambo sabuk pula di siko ko besoknya lah tiba jemaah ke pengurus jen bok ya ustaz tu ke siko lainnya. Kurang ajar ustaz tu manca awak iblis awak lah tua-tua ko tu ya mengantuknya lalu aja lah pak nak apa dah dialah kami mengaji. Dialah kami mengaji apa-apa lalu aja lah. Kalau orang tua-tua tu maklum menjawab tadi. Mato mengantuk, ko tiba rumah mato mengantuk pula, tu tiba mengantuk pula. Ustaz dah alun tua, ustaz tu yu dah alun tua tu memang kau nak dulu tahu ngam minum pengantuk tu noh. Memang mengantuk tu salah satu muqaddimah mati adalah mengantuk. Baca dalam beberapa riwayat jelas tu muqaddimatul maut an-nu'as. Muqaddimah mati itu mengantuk, tidur. Muqaddimah. Maka jarang-jarang sekali orang yang kecuali menikmati mufajaah ketika seseorang meninggal tiba-tiba saja ada tapi jarang itu disebut dengan meninggal mufajaah namanya tapi kebanyakan orang meninggal dunia pasti dimuqaddimahi diawali dengan tidur makanya apa-apa yang cocok tidur kau berarti cocok apa-apa membuat muqaddimah mati tu jadi kurangilah laloklah. Itu kecek apa kecek Habib Umar jadi termasuk mukaddimah tidur mukaddimah mati adalah tidur tapi memang faktor usia kadangkala kita memang mata terbawa nak mengantuk terus itu betul dalam beberapa riwayat Nabi tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi dengan tiga tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal isya kemudian malam Nabi terbangun kemudian Nabi salat, kemudian Nabi tidur lagi menjelang subuh. Kemudian nanti Nabi tidur sekali saja lagi di waktu siang bernamalah tidur qailulah. Itu bagus tidur qailulah itu bapa ibu. Tidur qailulah itu tidur sejenak menjelang waktu zuhur. Itu tidur yang disunnahkan itu. Itu kuat mata kita nanti untuk tahajud di malam hari. Namanya tidur qailulah. Tidur sebelum waktu zawal. Zawal itu sebelum matahari di atas kepala kita di atas setentang kepala kita sebelum itu matahari maka disunnahkan kita tidur. Mungkin umpamanya zuhur masuk jam 12 lewat 18 menit, mungkin kita bisa tidur dari jam 10.30 atau jam 11. Tidur, bangun nanti jam 12, mandi bersih-bersih, itu boleh nanti kita amalkan, kita coba, pasti nanti kuat mata kita ketika malam untuk tahajud. Ha, itu tidur Rasulullah. Jadi tidur Nabi tiga itulah tiga fase. Ba'dal isya. Bangun Nabi malam. Kemudian tidur sebentar. Tidur sebentar Rasulullah menjelang subuh ini dalam riwayat hadis. Tidak lagi ke kamar. Tapi di sajadah beliau. Ha, di tempat fi musallahu. Musallah itu di tempat beliau sujud.
Ha, itu antara setelah tahajud beliau dengan waktu subuh masuk. Ha, nanti tidur lagi beliau di waktu kailulah. Itu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yo kalau lah tahajud tu pergi pula awak ke kamar balik, ha, itu beko sedang elok ajalah, beko jago jam 8 tu. Siap tahajud awak, ha, jago gitu kan, awak ulang lah elok lek. Tapi lah eloknya ke kamar lek. Ha, tu jam 7 jam 8 jago. Tapi disunnahkan kita untuk tidur di musalla. Musalla itu maksudnya tempat sujud sajadah kita. Ha, menunggu azan subuh berkumandang. Itu disunnahkan itu kita tidur seperti itu. Nabi itu yang tidur Rasulullah SAW sambil Nabi membaca dalam riwayat hadis, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israel wa Israfil wa rabbu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Itu yang dibaca Nabi dalam riwayat hadis menjelang tidur antara tahajud dengan salat subuh. Jadi atasa fahamidallah, ketika seseorang atish, ketika seseorang bersin, maka hendaklah seorang itu membaca alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian kita yang mendengarkan membaca yarhamu kaulah. Itu sunnah dia. Jadi amalkanlah itu. Kadang kita jarang mengamalkan ini. Amalkan, itu bagus sekali itu. Ya, mendoakan orang, kemudian kita pun didoakan oleh orang. Atasa hamidallah. Ini tidak berlaku halnya di dalam salat. Kalau di dalam salat, tentu tidak dianjurkan kita hamidallah. Begitu juga hukum ini tidak berlaku di hukum yang 5 salam tadi. Tak berlaku. Ketika di dalam apa umpamanya nak masuk masjid, atau ketika jima, atau ketika makan, atau ketika di khala, di toilet, tidak berlaku daripada hukum ini. Sama menjawabnya ini dengan menjawabnya hukum salam. Jadi salam dengan atash ini sama-sama ada kaitan hubungannya. Jadi kita dianjurkan menutup dengan punggung tangan kiri. Anda mengatakan punggung daripada telapaknya ini. Ketika bersin, cin baca alhamdulillah yarhamukallah, begitu dia. Wa idza, kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila seseorang sakit maka udhu. Udhu ni jenguklah. Jadi kalau ada kawan sakit terdengar dekat kita, maka dianjurkan kita untuk melihat teman tadi. Maka dalam hadis, syarahan hadis dalam Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin, Syekh Inlan mengatakan sunnahnya kita melihat orang yang sakit apabila sakitnya itu sudah lebih daripada 2 hari. Jadi di hari yang ketiga baru kita sunnah untuk melihat orang yang sakit. Jadi umpamanya sakitnya hari Senin, Selasa, hari Rabu baru kita disunnahkan melihatnya. Jadi kalau awak menengok hari Senin tak apa-apa, cuman tak dapat sunnahnya. Kita melihat hari Selasa tak apa-apa, cuman tak dapat sunnahnya. Jadi sunnah melihat orang yang sakit dalam syarahan hadis apabila sakitnya itu sudah lebih daripada 2 hari. Berarti di hari yang ketiga baru kita disunnahkan. Ya, kalau mengamalkan sunnah luar biasa pahalanya. Kita hidup di dunia ini cita-cita teramalkan sunnah Rasulullah semuanya. Jadi barulah seorang itu sempurna sebagai mahabbah, sebagai para muhibbin, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jumpa sepulan sakit, kata umpamu, kita dapat info sepulan sakit. Ialah berapa hari sepulan sakit? Tadi barunya dibawa ke rumah sakit. Berarti sehari tadi tidak disunnahkan. Di hari yang kedua belum juga disunnahkan. Di hari yang ketiga barulah kita disunnahkan untuk menjenguknya. Itu dia. Siapa nu sakitnya? Lepas berapa hari sakitnya? Lepas 3 hari. Ya, berarti dah disunahkan kita berangkat itu untuk melihatnya. Sebulan sakit lah berapa hari? Oh sehari baru. Oh sehari baru nak apa dah. Sebulan sakit berapa hari? Oh 2 hari nak apa dah. Sebulan sakit lah berapa? Lepas 3 hari. Oh 3 hari. Kan lah lun mati lah lun. Wak tunggunya mati je lah baru wak jenguknya. Ada orang wak bagai. Ada bagai. Ada kadang cemeknya. Awak tunggu di masjid aja lah. Beko di umuman di masjid mah katanya. Kalau menengok gaya sakitnya waktu bawa ke rumah sakit Patang, nampaknya payah nampak. Inyo pulun matur malaikat maut payah. Jadi sakit yang dianjurkan pula kita untuk melihatnya adalah penyakit yang tidak ada dan tidak bisa pindah.
Ada satu kaul hadis juga tak salah bahawa penyakit tu tak bisa pindah. Tapi dalam satu kaul Nabi berhati-hati sekali dengan penyakit yang mendapat bisa pindah. Ada tiga dia. Mana di antaranya? Ramad. Ramad ini penyakit mata. Jadi kalau sakit mata tak perlu buat jenguk dah. Jadi kita dapat info dari apak tu lah lama nak ke masjid inyo dia. Apa apak tu sakit matanya? Sakit mata nak perlu buat jenguk dah. Kita doakan saja dari jauh mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kenapa tak dianjurkan melihat sakit mata? Karena sakit mata memindah, menular, maka tak dianjurkan kita melihatnya. Kemudian sakit daripada sakit kulit. Ini nampaknya di sini ini seperti baras, penyakit kulit, sapak atau penyakit kulit yang seperti apa ini? Cacar apa ini? Daripada kharin. Iya, cacar lah. Ha, itu tidak dianjurkan. Kalau kini ditambah cek lagi corona. Ha, COVID. COVID itu kan tak dianjurkan kita melihat ini. Lagian kalau dianjurkan tak ada orang nyium nyenguk dah. Tak ada orang nyium melihatnya. Siapa lah ke rumah sakit orang nengok siapa? Ada apanya? Ada COVID-nya. Lagi pernah orang sama-sama apa yang menengok orang ada COVID? Tak ada. Ha, termasuk penyakit COVID tidak dianjurkan kita untuk melihatnya. Tapi dianjurkan kita untuk mendoakannya. Begitu dia. Jadi wa idza marida fa'udhu, ketika seseorang sakit maka jenguklah, ayadatul marid. Ha, jadi di dalam syarah disebutkan ayadatul marid, menjenguk daripada orang yang sakit ini adalah an tansihuhu wa tahdiyahu, engkau beri nasihat dia dan engkau beri hadiah dia. Jadi awak datang ke rumah sakit, awak beri nasihat, awak tanya dia apa, macam mana petang kamu, mudiku. Oh ya, yeah. Hati-hati, mudah-mudahan cepat sehat, kata awak. Ha, jangan banyak-banyak gerak, jangan banyak pikiran. Ha, kadang penyakit kau di pikiran kadang, sadar terfikir, ha, akhirnya ke lambung. Lambung tu asal penyakit dalam hadis. Ada mengatakan hadis ni palsu, maudhu', tapi yang intinya menurut orang kesehatan hadis ni sangat penting sekali. Katanya usulul al-aslul maridul mi'dah. Asal daripada penyakit itu mi'dah. Mi'dah itu lambung. Jadi ketika lambung kita bermasalah, maka mulailah penyakit itu menggerogoti kita. Maka Nabi Muhammad tak pernah sakit. Nabi tak ada sakit karena lambung Nabi sehat. Nabi tak pernah sakit. Ya sakit-sakit demam saja Rasulullah. Sakit-sakit parah tak ada. Stroke kah, jantung kah, liver kah, tak ada Rasulullah. Kenapa? Lambung Nabi sehat. Dari mana bukti lambung Nabi sehat? Dari hadis. Nabi mengunyah makanan 33 kali. Hancur makanan sehancur-hancurnya di mulut Rasulullah, baru Nabi telan. Dan ketika Nabi menelan, perut Nabi aman. Nah, kita masalah itu di mengunyah tadi tidak selesai. Awak siapa yang pernah 33 mengunyah? Tidak pernah kita mengunyah 33. Paling banyak mungkin kok lain 8 kali, kok lain pula. Ada bagian 2 kali aja, sekali ke kanan, sekali ke kiri, berlulu nasi itulah. Apalagi waktu kami di pesantren, kok 33 kali pula awak mengunyah, awak baru 2 suok, baru kawalah 10 suok dia. Ah, jadi macam mana? Amai lulu aja nasi kalau masuk nah lulu. Ah, macam mana tu ha? Di dalamnya keripik, di dalamnya jariang, di dalamnya kontan, dalamnya pucuk ubi. Ah, lu nancu di siko le. Lah masuk ke kotan tu berat dia mengolah. Wajar lambung kita sakit, wajar kita dapat penyakit. Jadi asal daripada penyakit mi'dah lambung. Ha, dari lambung tadi itulah dia banyak mengeluarkan daripada penyakit. Itu kita nasihatinya. Kita nasihati hati-hati. Makan, jangan banyak gerak. Jangan banyak terlalu banyak fikir. Ha, umpamanya nak kita nasihati, terserahlah tengok keadaan penyakit dia. Kemudian uhdialahu, beri dia hadiah. Beri hadiah-hadiah. Apa hadiahnya umpamanya? Nak baju, tidak mesti harus uang. Ya makanan, bisa saja. Atau dan lain sebagainya. Ya sekali kalau perlu jawab, oh, mungkin surat Yasin tu. Beli surat Yasin tu, ha, mungkin elok-elok surat Yasin tu pakai kereta kado tu. Ha. Ha, kau hadiah seketik untuk angkunya kan. Buka ada yang surat Yasin minta mati dan pejar kau kau ni. Tapi nak ya apa-apa salahnya hadiah kan. Itu dia. Ya Datul Marid. Ya. Sun mandubah. Jadi ini disebut dengan mandub sunnah. Tapi memang ada hadis baginda Nabi menjelaskan. Ini perintah tapi perintah ini berkaitan dengan sunnah saja. Wa idza marida fa'udhu, ketika seseorang sakit maka jenguklah. Jadi kita mesti menjenguk.
Kecuali tiga penyakit tadi tidak dianjurkan kita untuk menjenguknya. Terakhir, wa idza mata fa'atbah. Wa idza mata fa'atbahu fa'atbahu. Apabila seseorang meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Apa maksud daripada fa'atbahu? Apa maksud daripada ikuti jenazahnya? Ai tadhhiruhu. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk menyelenggarakan jenazahnya. Kalimat ittiba' di sini disebutkan pertama bahwa kita dianjurkan menyelenggarakan. Kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kita kuburkan. Ingat, sekali kita melakukan fardu kifayah terhadap keluarga atau dunsana atau kaum muslimin, kita dicatat orang yang mengamalkan atau mendapatkan pahala qirat. Wa ma huwa qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, Bapak Ibu, gunung di Madinah yang terasing. Di sebelah kanan kiri tak ada gunung, depan belakang tak ada gunung. Dia saja gunung sendiri. Gunung tu panjangnya 7 kilo di Madinah. Orang yang sanggup bisa melakukan salah satu 4 fardu kifayah, dia dapat pahala sebesar gunung Uhud 7 kilo. Jadi kita dapat memandikan jenazah 7 kilo gunung Uhud dapat pahala gitu. Dapat pula kita mengafaninya 7 kilo lagi tambahannya. Dapat kita menyolatkan 7 kilo, dapat kita menguburkan 7 kilo. Ha, kalau seandainya dapat kita menyelenggarakan fardu kifayah jenazah keempat-empatnya, berarti kita dapat pahala gunung Uhud sebesar 28 kilo. Ha, maka oleh karena itu, jangan sampai kita tak ikut menyelenggarakan jenazah. Setidaknya, sesibuk-sibuk apapun kita, ambil satu. Saya mungkin nanti bisa pas di menguburkan saja. Tak apa-apa, ambil satu pas menguburkan. Dah dapat kita pahala 7 kilo sebesar gunung Uhud. Payah mabiannya tu Ustaz. Oh, kalau mabian pahala, senang. Kalau awak dari masjid, kau bisa habis ke 7 kilo tu dakwaan. Mengunjang orang lebih pula berkau tu. Lah nyambik lah dia orang pahala 7 tu. Kadang awak kau tu lah. Awak pun naik beribadah tapi pahala bagian ke orang. Apa contoh Ustaz? Dalam hadis disebutkan. Seseorang yang bila dia menyebut aib orang, membuka aib orang, maka pindahlah pahalanya kepada orang. Kalau tidak ada pahalanya, maka ambil dosa orang tu ambil. Awak kadang ponek di tahajud, ponek di duha, rupanya pahala awak tadi untuk orang. Ha, jadi oleh karena itu, ihfazu lisanih, jaga lisan, jaga lidah kita. Yang kedua, maksud daripada itba'ul janaiz ini bukan saja menyelenggarakan jenazah, tapi memang mengeringi jenazah. Memandikan awak nak soto. Menguburkan awak nak mengafani kita tak ikut. Menyolati tak ikut. Tapi bagaimana yang kita bisa ikut adalah mengiringi saja. Mengiringinya itu sudah disebut dengan ittiba'ul janaiz. Dalam syarahan hadis di dalam Mukhtasar Abi Jamrah, mengikuti jenazah itu disunnahkan siapa yang di depan? Jenazah yang di depan atau orang yang mengantar di depan? Selama ini kita siapa yang di depan? Jenazah kan? Jenazah yang di depan kita selama ini. Selama ini jenazah yang di depan. Tapi di dalam syarahan hadis, yang di depan itu bukan jenazah. Tapi siapa? Jamaah. Maka disebut dengan ittiba'ul janaiz. Orang yang mengantar. Orang yang mengantar di depan, jenazah di belakang. Itu sunnah ya. Maka orang yang di depan ini dalam kitab Tuhfatul Muhtad, orang yang di depan ini dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Dalam tidak mesti harus jahar, tapi jahar pun tidak apa-apa. Zikir orang yang di depan ini pindahlah kepada jenazah. Setidaknya zikir orang yang di depan ini menghilangkan rasa takut jenazah tadi. Begitu hikmahnya. Maka ittiba'ul janaiz. Begitu dia. Jadi bukan jenazah depan, kita selama ku jenazah di depan. Akhirnya boleh jenazah le tiba di kuburan, jamaah yang mengantar lalu tiba di kuburan le. Kenapa? Jenazah tak ikut lampu merah, jamaah ikut lampu merah. Ini banyak kejadian ini. Banyak kejadian. Akhirnya lama jenazah tadi menunggu orang. Jenazah pula menunggu orang jadinya. Belum lagi tersesat lagi.
Jenazah ni dengan ambulan, dia faham, jemaah tak tahu. Maka oleh karena itu, yang lebih dahulu adalah orang-orang dibandingkan dengan jenazahnya. Itu sunnahnya seperti itu. Kita lebih dulu jalan di depan daripada jenazahnya. Begitu sunnahnya dalam beberapa syarahan hadis. Cuma jenazah, kau nak mengajar sunnah, sadar kau, itu jenazah tadi, siapanya lagi di belakang. Lepai orang sedang berjalan surang lewat lagi cek jenazah kan. Ini orang nak mengambilkan sunnah, sedang mengamalkan sunnah. Ini yang jenazah tadi nak ada orang membawanya. Jadi itu kalau dengan ambulan gitu dia. Amo beberapa apa keadaan, beberapa riwayat syarah saya perhatikan. Seperti itu umumnya, tetap yang mengantar di depan, jenazah di belakang. Cuman di kita, fenomena kita jenazah di depan, awak di belakang. Jadi banyak mudaratnya sebenarnya kalau jenazah di depan itu sebenarnya. Sepertinya di antaranya seperti tadi lah, tertinggal gitu. Lama jenazah akan menunggu padahal sudah di atas kuburan. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bissawab. 22 nambah 4 menit, 5 menit, 7 menit. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita pada berhenti minggir dengan jam atau kemudian. Bagaimana ulang balik? Umpamanya kita ngantar mayat ke kuburan, Pak. Kemudian kita lihat orang yang dari depan kita itu menuju ke arah lawan, ke arah citra lawan, tapi mereka menyisikan diri ke pinggir jalan atau berhenti. Atau kemudian. Jadi kita menyuruh orang-orang yang apa? Maksudnya menyuruh orang-orang yang lain minggirlah begitu kita. Kita suruh orang minggir biar jenazah saja yang lewat begitu. Begitu kira-kira? Aku sendiri jalan ke arah sana, ke sana kan. Orang pun berhenti sendiri otomatis. Ya, memang kalau dalam kita baca dalam beberapa riwayat hadis, memang jenazah ini perlu kita muliakan. Di dalam ayat disebutkan walaqad karamna bani Adam. Jadi jenazah ini dimuliakan. Nabi ketika melihat jenazah Yahudi, Nabi berdiri. Dan dalam hadis Bulughul Maram juga di jilid satunya, jilid dua kalau tak salah, ini disebutkan bahwa ketika jenazah itu belum diletakkan dia di tempatnya, umpamanya jenazah masih berjalan seperti ini atau masih diangkat orang, kita tidak dibolehkan untuk duduk. Berarti memuliakan jenazah. Maka oleh karena itu ketika pesan daripada buah kata daripada sahibul musibah, jenazah di depan, kita kan dianjurkan berdiri. Memang seperti itu sunnahnya. Maka ketika jenazah ni sudah diletakkan dia, baru dianjurkan kita untuk duduk, itu sunnah. Balik kita ke yang tadi, walaqad karamna bani Adam. Jadi ketika ada jenazah yang lewat umpamanya, kita yang sedang mengendara atau kita yang sedang berada di jalan itu, usahakan pula lah memiliki takzim kepada jenazah tadi. Memiliki simpatik untuk memuliakan jenazah. Salah satu caranya, ya mungkin kita berhenti. Mempermudah, memberikan kemudahan kepada orang itu untuk lewat segera. Ya, ada orang kita yang memang agak ego dia. Ini hak saya, ini jalan saya, ini. Nah, kalau menurut hadis Rasulullah, kita memang memberikan fasilitas kepada orang-orang yang pelayat dan orang-orang yang menyelenggarakan jenazah untuk lewat. Jadi tidak ada masalah kita untuk minggir, itu tak ada masalah. Dan bahaya sekali, pernah terjadi di beberapa tempat, akhirnya meninggal, terbunuh. Jadi kisah ini nyata, ini di Padang. Ini lewat depan inilah umpamanya, lewat depan ini mengantarkan jenazah. Pemakaman ada di sana, lewat di sini. Jadi ada anak-anak yang dekat sini, yang warga sini yang sedang bawa Honda pula dia, pakai motor. Jadi tidak mau geser, ya mungkin ya ego-ego lah begitu. Mau geser, tersinggung para pelayat tadi. Orang yang ditimpa musibah lah, tentu emosi dahsyat, luar biasa. Berkelahi, ditangani, ini orang ini ke sana. Dia balik dalam keadaan luka-luka, berdarah. Dikumpulkanlah masyarakatnya, dikumpulkanlah masanya ketika itu. Balik jenazah, balik orang yang pelayat tadi,
disambut pula lah oleh orang warga sini, umpamanya di sini. Akhirnya bentrok, meninggal dunia, ada meninggal. Dari pihak yang mengantarkan jenazah meninggal, dari pihak di sini pun ada yang meninggal. Ha, ini tak boleh. Makanya kalau sudah mengamalkan hadis Rasulullah, kita yang di sini faham, beri dia fasilitas. Ini orang yang sedang berduka, orang yang sedang ditimpa musibah, dan ini ada jenazah yang perlu kita muliakan, beri dia fasilitas. Jangan kita hambat-hambat, jangan kita stop-stop. Nah, kadang ego-ego anak-anak kita kadang seperti itu kadang. Dan ini pernah terjadi dan akibatnya fatal sekali. Dan akhirnya berbalas. Orang ini dikumpulkan pula daripada kampungnya, akhirnya berbalas. Nah, itulah banyak yang tak eloknya. Maka muliakan saja jenazah ketika dia lewat, fasilitasi dan biarkan. Silakan. Silakan. Saya nengok jam saya tadi. Langsung kepada intinya. Sebelum mayat dimasukkan ke liang lahat, ada yang berkata, "Batalkan dulu, batalkan dulu." Apa bagaimana ini, Mas? Saya mulai dari tahun 2001 mencari dalil tentang itu sampai sekarang. Saya tanya kepada masyayikh-masyayikh sampai ke Sudan, saya tanya ke Mekah, saya tanya, tidak menjumpai dalil melakukan itu di dalam kubur. Tapi ada satu kitab, kitab itu tipis sekali, kecil, saya pun tak hafal nama kitab itu. Saya jumpa sekali di kitab itu, saya membaca, katanya lil hikmah. Lil hikmah ini semestinya tak bisa dijadikan dalil. Jadi hikmahnya, sebagaimana kita dahulu dari alam rahim keluar ke dunia, diazankan, diikamatkan. Awak lahirkan, diazankan, diikamatkan di orang tua kita. Ketika kita pun meninggal dunia, berpindah daripada dunia ke alam kubur, maka dianjurkan pula kita untuk kalimat azan. Jadi pertama di dunia azan, ketika dari dunia ke kuburan pun kita diazankan. Cuma itu saja dia kata-katanya lil hikmah. Tapi tidak bisa kita jadikan patokan dalil hukum, tidak bisa kita merekomendasikan. Lebih elok menurut saya nih kajian kita, daripada azan di dalam kubur, lebih elok membaca surah Al-Fatihah. Ada dalilnya. Membaca tiga surat terakhir surah Al-Baqarah, mulai dari mulai daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lah. Sebelumnya amanar rasul. Jadi tiga ayat tu lebih elok dibaca. Kemudian dalam hadis Nabi ada lagi membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali. Itu dalam riwayat ini. Siapa yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali di dalam kubur, bara'ati min azabil qabri, sahibul kubur tadi Allah hindarkan daripada azab kubur. Lebih elok dalil-dalil hadis ini yang kita baca daripada azan. Ha, kadang orang kita azan, azan, azan katanya. Ha, siap azan kadang komat pula leh. Jadi berfikir lu semayang balik jenazah aku dibuat pakai komat pula ya. Terima kasih. Ya. Ha, cuman hal yang seperti ini kalau kita bantah di masyarakat yang sudah menjadi adat, ha, nyekatukan pula tu ustaz tu lah sosik pemahamannya tu. Jadi serba-serba payah juga kadang tu orang-orang kampung tu kadang pakai. Ha, jadi daripada diazankan, ya kita tidak mengatakan azankan itu dilarang, tidak, memang ada hikmah kata dia kan, itu tadi lil hikmah. Cuma mana yang lebih elok? Lebih elok kita membaca ayat Al-Quran daripada kita azan dan qamat tadi. Baca ayat Al-Quran jelas, beberapa riwayat menjelaskan membantu orang yang berada di dalam kubur tadi. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ayat setelah di surah akhir Al-Baqarah, inna anzalnahu, suratul ikhlas 11 kali. Itu semuanya ada dalil riwayat itu menjelaskan kita membaca itu ketika di dalam kubur. Kalau azan tidak ada, itu kalimat cuman kalam lil hikmah saja. Hadza wabillahi at-taufiq. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana
siyamana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa dammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.